kali ini kita akan wawancarai kepala tukang untuk pembangunan gereja Santa Elizabeth di sini dengan Bapak Tohang. Hai guys, kembali lagi kita di Tasik Serai kilometer 33, gereja, pembangunan gereja Santa Elizabeth. Kali ini kami berdua dengan Pastor Ridwan untuk meninjau pembangunan gereja Santa Elizabeth. Siang ini ditemani gerimis, cuaca mendung. Sejak pagi tadi sih, tapi kita berdoa untuk kelancaran pembangunan gereja ini supaya bisa langsung dan digunakan oleh umat dari gereja Santa Elizabeth ini. Walaupun mereka hanya sekitar 7 atau 8 kakak, mereka sangat antusias untuk bergereja. Apalagi untuk merayakan Ekaristi, mereka sangat antusias. Sangat bersemangat sekali. Seperti di video-video sebelumnya bisa dicek. Begini sudah jalan 1 bulan. Saya berdua dengan Pastor Paroki, Pastor Ridwan Franciscus Naibaho. Seperti ini kondisi sekarang. Siang ini ditemani gerimis. Saat ini sedang pengecoran untuk tiang. Kita lihat dulu. Dan waktu minggu yang lalu, alat berat sudah masuk ke dalam untuk meratakan halaman gereja nanti. Seperti ini. Sekarang kita lihat mereka. Thank you.
Pak, nggak apa-apa aku ambil gambar kak, Pak ya, untuk konten. Nggak apa-apa. Iya. Untuk ini tahap apa namanya, Pak? Ini? Iya. Mendirikan tiang lah. Mendirikan tiang ya? Oh. Oh, di setel nih. Jangan deh. Ah. Setelah tahap pengecoran tiang ini, nanti akan dilanjut dengan masang batu bata setiap sudut di sini. Ini tampak belakang. Bergotong royong mereka untuk meratakan lantai. Semoga berjalan lancar. Dan tidak ada kendala. Adapun kendala, ya pasti ada kendala. Tapi semoga tidak berlarut-larut. Di sini memang terasa nyaman ya kali. Udaranya segar. Walau ditemani hujan gerimis, tapi mereka tetap semangat untuk bekerja.
Tiang ini akan siap dicor, tapi nunggu mereka lagi istirahat dan nunggu gerimisnya agak redan sedikit. Begini tampak depannya, mungkin belum kelihatan. Tohang Group. Wah, ini dia kepala tukang. Oke, kali ini kita akan wawancarai kepala tukang untuk pembangunan gereja Santa Elizabeth di sini dengan Bapak Tohang. Ya, bagaimana sejauh ini pembangunannya, Pak? Apakah lancar atau ada yang ada kendala? Ya, puji Tuhan, lancar lah. Oke. Dan ini sekarang pemasangan apa namanya, Pak? Tiang. Ini kira-kira berapa lama untuk selesai tiang? Kira-kira 4 hari lagi lah. 4 hari lagi, lalu disusul untuk pemasangan batu bata ya, Pak? Untuk itu berapa lama? Batu bata kurang lebih seminggu lah. Jadi target untuk selesainya pembangunan ini kira-kira aja berapa lama kalau nggak ada kendala? Ya, nggak ada. Untuk tidak payung aja kurang lebih sebulan lah. Sebulan ya? Oh. Sebulan lah paling apanya. Kalau lancar ya. Kalau lancar. Tapi untuk sejauh ini belum ada kendala atau udah banyak kendala? Ya kalau kendala sih masih lancar-lancar aja lah. Oh. Kalau kendala-kendala sedikit wajar itu. Oh iyalah, pastilah. Oke lah. Jadi harapannya untuk pembangunan ini hanya lancar-lancar aja, Pak? Ya, kalau harapan ya mudah-mudahan lancar terus sampai selesai. Oh, gitu ya. Doakanlah. Iya ya. Lancar terus ini, enggak ada kendala-kendala. Berarti kita minta semua umat paroki Duri terutama ya untuk berdoa bersama ya untuk ya kelancaran pembangunan ini. Oke. Hanya itu aja kali ya untuk ini suasana gerimis ini. Iya. Gerimis mulai dari pagi, Pak ya. Iya. Oh. Tapi tetap semangat kan? Tetap Bapak semangat. Kan? Oke, mantap. Semangat 45. Oke, terima kasih Pak ya untuk wawancara singkat ini. Nanti kita ketemu lagi untuk beberapa tahap untuk pembangunan, entah itu melantai kah atau pemasangan batu bata. Oke, sekian. Terima kasih Pak. Terima kasih.